Ada pemeriksaan, guys. Dicek dulu bagasinya. Oke, kita maju dulu ambil karcis, guys. Tekan tombol tiket. Selamat datang. Silakan tempel kartu. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan masuk. Iya, kita disuruh masuk. Guys, kita masuk mallnya. Akhirnya ini kali pertama saya berkunjung ke mall setelah lockdown. Oke, ada sekitar 3 atau 4 bulan atau 5 bulan kali ini. Adalah 5 bulan ya. Aku parkir di depan aja deh. Sorry, gak ada mobil kan di belakang. Gue salah tadi. Biasanya gue parkir di basement. Nah, hari ini aku parkir di luar aja supaya lebih apa ya? Lebih enak pemandangannya gitu. Tamannya indah banget. Kenapa ini semuanya pintu keluar ya? Oh, ini dia pintu masuknya. Oke. Kita parkir dulu ke Excelso. Oh, kita lihat guys, kira-kira seperti apa suasana mall yang baru dibuka hari ini. Ya, kita dapat parkiran. Nah, itu dia parkiran teduh. Itu bukan parkiran, itu jalan. Jalan. Oh, itu sana masih ada. Tapi nggak dapat tempat yang teduh. Nah, itu dia dapat tuh, kosong. Oke, kita parkir di sini aja. Kita parkir dulu. Guys, aku lupa bawa hand sanitizer. Tapi aku yakin pasti di mall disediain lah ya. Dan aku di tempat parkiran sekarang, kita menuju mall, oke? Ikuti terus ya. Guys, rame banget. Tuh, kendaraan bisa dilihat ya. Rame banget. Rame. Oke. Dan gue penasaran, kira-kira di dalam rame nggak ya? Gitu. Kita langsung cek. Nih temannya, ini tempat kita nongkrong biasanya di sini nih. Dan ini adalah hari pertama gue main ke mall setelah berapa bulan ini nggak pernah ke mall. Kira-kira pemeriksaannya seperti apa, guys? Ikuti terus ya. Jadi kita disuruh cuci tangan dulu. Itu nanti sampai sini. Kan dulu berarti download. Ini apa, Mas? Maksudnya gimana? Ke Google. Ke Google. Udah Google. Gimana, jelasin dulu, Mas? Ke Google. Ketik ini. Ketik ini terus. Nanti akan muncul. Muncul ya. Apanya? Logo ini. Iya, muncul logo sama ini. Yang kalau enggak masuk melalui ini, kita enggak bisa masuk mall gitu. Nanti kecuali mungkin HP-nya lagi bermasalah, mungkin bisa dicatat gitu. Oh, ini gunanya apa, Mas? Ini untuk data yang masuk, jadi untuk nanti pembatasan. Pembatasan. Jadi kan ini masih dalam pembatasan, Bu. Enggak full semua masuk, jadi batasi orangnya sekian. Oh, jadi maksudnya aku nggak boleh bolak-balik ke sini gitu? Boleh. Tapi soalnya kan misalnya hari ini jumlahnya misalnya 100 orang. Gitu. Kalau udah 100 orang berarti kan dibatasi. Oh, jadi emang sehari berapa orang memang? Jadi sehari bisa 2.000 orang ke sini. Oh, 2.000 orang banyak dong berarti. Iya, makanya untuk mengetahui jumlahnya itu kan dari situ. Nanti kapasitas udah penuh, jadi di plus dulu. Oh, jadi gini, guys. Ini kita harus mendaftar dulu lewat sini, ada barcode-nya. Jadi nanti dari situ ketahuan kalau misalnya di dalam ada pemeriksaan, ini di-scan di dalam ya berarti ya. Enggak, saya di sini aja. Oh, di sini. Oh, di-scan gitu ya. Jadi ketahuan berapa orang pengunjung mallnya. Kalau lebih dari 2.000 orang berarti dibatasi, tidak boleh masuk gitu. Dan ini ada hari pertama buka mallnya ya, Pak ya. Dan di sini disiapin apa aja, Pak? Tempat cuci tangan ya? Cuci tangan.
tes rambut, cek suhu sama hand sanitizer. Oh, jadi di sini disediakan tempat cuci tangan, ada hand sanitizer. Kebetulan aku nggak bawa hand sanitizer, lupa. Terus ada apalagi Pak, pemeriksaan suhu tubuh ya? Ada pemeriksaan suhu tubuh. Saat ini saya berada di Summarecon Mall Bekasi, guys. Dan langsung saja kita mau daftar dulu. Ini barcode-nya bisa dilihat. Dan aku mau cuci tangan dulu, oke? Ikuti terus ya. Guys, gue sudah check in, udah verifikasi barcode sebelah sana, dan sekarang gue mau masukin mallnya. Dan ada tahapan masuk lagi. Halo. Hai. Lu masih ingat aku gak? Ingat lah. Ini hari pertama buka kan? Yes. Mas Eko, itu teman gue. Syukur-syukur di sini pasti kenal muka gue kalau gue buka masuk tahapan. Hai, aku mau lihat-lihat dulu ya. Guys, aku udah di sini dan ini adalah hari pertama. Pokoknya gue seneng banget deh akhirnya itu bisa main lagi ke sini, bisa ngadem di mall, guys. Ikuti terus Sumbu Channel, oke? Sekarang pukul 13.40 menit, dan ini adalah suasana downtown, tempat nongkrong kita biasanya. Saya masuk melalui pintu downtown ya, tadi aku parkir di luar gitu, dan aku sudah lolos, sudah verifikasi. Di situ ada kita harus check in melalui link gitu, dan untuk membatasi pengunjung supaya tidak terlalu banyak pengunjung. Kemudian ini adalah panggung, biasanya panggung live musik nih. Biasanya malam-malam nih di sini, dan orang-orang bakal nari-nari, pada ngedance di sini di bawah. Aduh, rame banget, jadi kangen deh. Dan kita masuk ke dalam, kita cek ya suasananya kayak apa di dalam. Nah, satpamnya kayak gitu, udah pakai pelindung muka. Di sana ada hand sanitizer udah disiapin. Udah boleh masuk? Boleh. Aku boleh masuk karena aku udah pakai masker. Nah, yang di sebelah sana itu nggak pakai masker, jadi disuruh keluar, harus pakai masker dulu. Taraaa, akhirnya ngadem. Kita masuk ke dalam. Adem deh. Ini iBox. Baru buka aja rame ya. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada promo apa ya? Nah, lihat tuh karyawannya udah pada pakai pelindung muka tuh. Guys, ini adalah hari pertama masuk mall. Betapa kangennya, bisa dibayangkan gak sih? Oh, aku mau coba ke arah Star kali ya. Kira-kira di Star banyak pengunjung gak gitu? Sebelah sana ada yang restoran di Uraku. Hai Pak Danang, apa kabar? Salam Corona. Itu ada teman. Dulu gue kerja di sini, jadi satpam di sini semua pada kenal gue. Untungnya gue pakai masker ya, jadi nggak mencolok banget nih gue main kesini. Itu Bread Life masih sepi guys, roti. Ada roti di sana. Kusyu. Marta Tila. What's more?
ada bruto. Tuh rotinya banyak banget. Ada yang beli enggak ya? Ini kan hari pertama buka mall. Tapi lumayan loh untuk hari pertama buka mall. Ini termasuk rame banget. Tuh. Guys, dan ternyata Star Department Store belum buka. Sudah dibuka tapi kok enggak belum dibuka ya. Tapi kelihatannya ada petugas di dalam sih. Nah, ini udah pada itu ya. Berani juga ya. Ada pameran di sini. Baru buka mall udah berani buka pameran. The Palace. Nah, di ujung sana itu ada tempat makan-makan juga, tempat nongkrong. Nah, ini dia Star-nya. Star-nya masih tutup. Ini masih tutup, guys. Oke. Kita lihat ya, tempat makan di sana ramai apa enggak. Oh my god, antri nih. Chat time. Halo, ramai di sini. Kita cek ya di luar. Tadi kita udah ke downtown sebelah sana. Tempat nongkrong juga, tempat makan, tempat santai. Nah, di sini juga ada. Ini namanya apa, Mas? Ya? Bekasi Food City. Oh, Bekasi Food City. Thank you ya. Ini namanya Bekasi Food City. Gue lupa, padahal dulu gue kerja di sini. Ini namanya Bekasi Food City dan masih sepi, guys. Nah, pedagangnya di sana. Oke. Nah, itu sebelah sana tuh yang ujung, itu panggung buat hiburan malam. Di sebelah sana panggung besar, di sini ada panggung lagi. Kalau nggak salah ada satu lagi ya, tempat hiburan lagi di mall ini. Dan ya, di sana warung teko. Oke. Sekarang kita coba naik ke lantai atas ya. Ikuti terus. Oke. Okay. Guys, kita mau coba naik ke atas ya. Ke tempat makan, ke food court-nya. Kira-kira rame enggak ya? Aku enggak berani nyentuh-nyentuh ini, guys. Enggak usah pegang-pegang. Ini rambut aku acak-acakan banget ya. Di luar sangat cerah banget. Dan kita mau intip di food court-nya kira-kira rame apa enggak ya. Nah, itu Star-nya belum buka. Itu dia. Belum buka, guys. Kita naik lagi ya. Naik lagi. Guys, kita menuju food court lantai 4. Iya, lantai 4 ini. Enggak deh, dasar 1, 2, 3. Oh ya, benar 4. Oke. Di sebelah sana ada XX1. Ada cinema besok. Nah, ini tempat makan, guys. Sebelah sana ada KFC. KFC masih tutup. Enggak deh, KFC tutup enggak sih?
Kita cek ya. Udah buka ya. Ini dia KFC-nya. Belum buka ya? Oh iya, makasih. Kapan bukanya? 1 Juli. Oh, ini masih tanggal 8. Oh, dia masih lama dong ya? Makasih ya. Belum buka. KFC-nya bukanya tanggal 1 Juli, tapi mallnya sudah mulai beroperasi per hari ini. Ini juga masih belum buka. Rata-rata udah buka sih, tapi itu sate babi pramuka sama afung belum buka. Bakso afung. Holdax belum. Masih banyak belum sih. Oke guys, kita coba turun ya. Itu juga Cinema XX1-nya belum buka. Kita coba turun. Tuh, Solaria udah buka, guys. Start dari lantai dasar sampai lantai 3 belum buka, guys. Nih. Sport Station sudah buka. Guys, banyak diskonnya nih. Nah, ini tempat jus. Biasa kita beli di sini, guys. Suka makan minum jus di situ. Ini SC sudah buka. Kita coba turun ke bawah ya. Oke. Ini masih tutup, guys, salonnya. Itu udah rame aja rotinya.
Guardian. 16.000 dapat 2 guys. Kita coba intip ya. Promonya apa? Siapa tahu ada yang menarik. Yang menarik, jadi aku lanjut perjalanannya. Oke. Guys, tau gak? Aku itu tadi ketemu teman-temanku di mall itu. ketemu teman-teman aku yang kerja di mall. Mereka semua jabatannya udah pada naik tuh. Ada yang jadi manager, jadi asop. Aduh, pokoknya ya mereka punya karir luar biasa lah, baik. Bagus, dan aku ngobrol lama banget dengan mereka di situ, ngumpul-ngumpul. Aduh, lama banget ya, pokoknya dari jam setengah dua sampai jam berapa sekarang ini, setengah enam sore, bayangin. Tapi herannya gue bayar parkir kok nggak mahal-mahal banget ya, cuma 16.000 loh. Biasanya tuh kan 1 jam 6.000 ya, kali 4 jam nih, aku ada 4 jam kali di mall ya, 1, 2, 3, 4 ya, dari setengah 2. Nah, pulang-pulang aku udah lapar, aku belum berani makan di mall, dan suamiku udah di jalan mau pulang, jadi buru-buru nih. Sekarang aku kejebak macet setengah 6 sore. Duh, ngobrol ketawa hehehe di sana. Astaga, ya ampun, aku kangen juga sih dengan mereka. Oke, guys, terima kasih udah nonton ya. Aku mau pulang dulu, situasinya seperti ini, macet. Sebelah kiri saya itu sekolah Al-Azhar guys, dan ada masjidnya juga. Desain apa bangunannya keren loh, aku suka banget nih. Terus seberangnya ini BPK Penabur. Makasih ya udah nonton. Penabur nih. Oke, dan gue pulang. Sebenarnya kalau nggak macet cepet ini, tapi lagi macet, astaga. Dan akhirnya gue udah sampai rumah.